Mbak udah gak kuat ya? Hah? Udah gak kuat ya Mbak? Mbak dan Mbamba ping. Mbamba belum. Mbamba gak kuat ya. Mbamba mau pergi ya. Iya, mau pergi ya. Ya kalau Mbamba gak kuat mau pergi ya, pergi aja Mbamba. Oke. Maafin kami ya Mbamba kalau ada salah ya Mbamba. Ya, Mbamba kan anak baik. Maafin kami ya kalau marahin Mbamba, kalau mau keluar-keluar, kalau lari-lari keluar. Ya Mbamba. Kalau Mbamba bertahan, ayo. Mbamba sakit apa sih, Mba? Kok sampai muntah darah? Mbamba. Ini ada babu-babu, Mba. Setiap yang bernyawa pasti akan kembali. Selamat jalan Simba. Makasih ya udah menemani kami di sini. Mbamba pergi gak ada sakit sih sebenarnya, cuman kemarin sempat keselio. Tapi yang bikin kemarin agak khawatir dan was-was dan merasa umurnya gak panjang, yaitu dia muntah kayak warna coklat tua, terus ada kayak gumpalan dan gumpalan itu kayaknya darah. Jadi di situ kita ngerasa umur Mbamba udah gak lama, tapi dia masih kuat, masih jalan, masih pokoknya seperti biasa. Cuman pagi ini tadi kita semua pada sibuk,
Terus dia tiba-tiba ngeong-ngeong kayak mencari orang, terus disamperin, malah sekarat. Terus sekarang dia udah pergi. Makasih ya Mbamba, makasih ya Mbamba udah nemanin ya Mbamba. Sampai jumpa lagi Mbamba. Jadi buat teman-teman semua, mungkin di ruko sudah gak ada Mbamba, di rumah gak ada Mbamba, gak ada yang nanyain mana ya kucing yang besar itu, udah gak ada, dia udah pergi. Oke, Mbamba, dadah.